Nangis ini sempat nangis kayak gini kenapa sih? Ya itu saya muka saya segitu ini di poster. Terus banyak pengorbanan juga di film sebelumnya, di film Sri Mulat. Anak saya jadi korban, terus di sini juga ada karena bulian-bulian itu. Orang tua saya jadi korban, tapi setelah saya ngirim ke mama saya, "Mak, anak masuk poster di setiap bioskop seluruh Indonesia." Mama saya cuma bilang, "Alhamdulillah, mama bangga sama kamu." Tanggapan di sini sendiri seperti apa? Gak percaya, saya masih gak percaya. Ya yang tahu seorang Erick Estrada ya, saya selalu tulus, saya akan pamer, cuman pamer karya saya, intinya itu aja. Kayak kemarin saya jadi PSIC, saya bersyukur, dan sekarang ya terima kasih ya Allah, engkau berikan hambamu ini derajat menjadi peran utama. Itu saya, menurut saya ini cobaan buat saya, bukan hadiah, bukan cobaan. Semoga kedepannya gampang saya kalau saya sampai sembuh.